namanya? 32, Bu. 32F. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas ibadah di Kota Madinah Al Munawwarah. Dan pagi hari ini kita akan melaksanakan city tour atau ziarah di luar Kota Madinah yang akan mengunjungi beberapa tempat yang bersejarah di Kota Madinah yang berkaitan dengan perjuangan perjalanan Rasulullah selama hidupnya. Namun sebelum kita melanjutkan perjalanan, seperti biasa setiap kita akan melangkah maka dianjurkan untuk mengawali langkah kita dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa doa safar dengan harapan kita tetap mengharap ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Al-'Aliyyil 'Azhim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengunjungi beberapa tempat, di antaranya yang pertama kita akan mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di saat Rasulullah hijrah dari kota kelahirannya, yaitu di kota Mekkah Al-Mukarramah, menuju kota Yatsrib yang awalnya sebelum berubah menjadi kota Madinah. Kota ini menjadi kota pertama, awal namanya Yatsrib. Yatsrib artinya, setelah seperti yang dijelaskan kemarin, Yatsrib artinya kota yang kotor, kota yang penuh dengan penyakit, kota yang tidak kenal agama. Jadi apa yang diyakini itulah yang disembah orang-orang jahiliyah masa dulu. Setelah Rasulullah datang, maka kota di sini menjadi kota Madinah. Masjid Jum'ah. Di waktu itu pertama kali diwajibkan sholat Jum'ah. Maka Masjid Quba ini Rasulullah memberikan keistimewaan. Kata Rasulullah, man tatahhara.
قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟